Aku ada di mana ini? Ini terlihat hampa banget ya. Dan kenapa saya cuma ada satu blok di sini? Aneh sekali ya. Hai, aku di sini dan selamat datang di series terbaru yaitu Minecraft One Block Survival. Oke, kita langsung ke intronya. Dan ya, jadi hari ini aku bakalan membuat series terbaru ya, yaitu Minecraft One Block ya. Dan ya, jadi ini kenapa saya mau membuat konten Minecraft One Block ini, karena ini adalah survival yang lumayan menarik ya, karena kita hanya menemani dengan satu buah blok yang ajaib ini ya, di bawah saya nih ya. Dan ini saya tuh bakalan membuat konten ini, semoga aja bisa sampai episode yang lama ya, mungkin bisa sampai 20 ya, semoga aja ya, semoga aja gitu. Oke, jadi di sini ada tulisan break the block below you. Jadi kita harus hancurin blok ini ya. Jadi kita hancurin dulu. Nah, bagus sekali. Kita dapat dirt sekitar 4. Nah, apa nih dapat? Oh, dapat kayu. Lumayan. Kita dapat kayu di sini. The block improve. Oke, chest can also appear. Jadi chestnya bakalannya bakalan apa tuh muncul. Dan oh, dapat sapling, mantep. Awalan yang sangat bagus sekali. Hancurin dulu si chestnya dulu. Oke, kita hancurin dulu chestnya. Nah, itu kita perlebar dulu 1, 2, 3, dan 4. Nah, bagus. Kita buat crafting table di sini 1, 2, 3, 4. Dan oke, kita sudah buat crafting table 1 sama chest di sini. Nah, itu kita hancurin lagi 1, 2, 3, dan 4. Nah, bagus sekali. Kita perlebar dulu. Oh, waduh, untung aja nggak jatuh. Untung aja nggak jatuh. 1, 2, 3, 4. Nah, bagus. Kita pasang di sini lagi. Nah, lumayan nih, udah ada 4 blok di sini ya. Oke, kita hancurin kayu di sini untuk kita buat alat ya, semacam shovel dan kapak ya. Shovel dan kapak kita hancurin lagi nih. Oke. Nah, bagus, kita buat stick dulu. Oke, di seperti ini kita buat stick. Oke, kita buat shovel dulu. Nah, seperti ini 1. Kita buat kayu lagi buat seperti ini dan buat seperti ini. Oke, kita sudah buat yaitu shovel dan X. Kita pasangnya seperti ini ya. Jadi bisa kita swap nih. Nah, bisa kita swap nih si alat-alatnya. Mantap ya. Kita hancurin dulu, kita swap lagi. Nah, jadi ini saya tuh pengen apa tuh pengen main One Block karena ini lumayan menarik. Dan ini tulisan apa nih? Saya nggak kelihatan nih. Waduh, bentar nih, saya hancurin dulu ini si crafting table-nya. And the end too. Oh, berarti ini fase terakhirnya tuh kemungkinan the end ya, karena bakalan muncul si nether portalnya. Jadi lumayan, kita hancurin dulu ini, kita swap dulu. Nah, oke, ini kok kebanyakan ini ya, kebanyakan play ya. Oh, dapat nih, lumayan, dapat makanan gratis. Kita dapat makanan gratis, kita hancurin dulu. Setelah itu kita pelebar di sekitar sini 1, 2, 3, dan di sini juga 1, 2, dan 3. Lalu kita hancurin kayunya lagi. Dan oh, dapat chest. Dapatnya apa nih? Ah, tuh dapat bunga dong. Apa deh, kita ambil semuanya dulu bunganya. Setelah itu kita hancurin chestnya dulu. Nah, apa nih, ada tulisan di sini, put your item into chest. Oh, oke, okay. Kita meletakkan barang di chest ya biar tidak hilang. Ini sapling lumayan. Kita letakkan chest ini 1. Oke, okay, lumayan. Nah, dapat kayu lagi. Dan oh, dapat biba ya rupanya. Dapat biba di sini. Kita perlebar dulu nih di sekitar sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, okay, sama 6 di sini. Nah, udah, kita hancurin lagi di sini 1. Nah, kita cari dirt lagi sama dapat ini, dapat birds. Mantap nih, dapat kayu putih, dapat kayu oak lagi. Kita swipe lagi. Bagus nih, ini biar kita bisa pelebar dulu tempatnya. Dan dapat chest lagi. Ya, dapat ini dong. Tapi lumayan dapat sapling kita. Jadi ada penanaman kayu nanti, lumayan banget. Kita hancurin chestnya lagi, dapat makanan lagi. Mantap. Nah, kita pelebar lagi nih. Udah lumayan banyak dapat dirtnya. Seperti ini. Nah, ini 1, 2, 1, 2, 1, 2, dan 1, 2. Oke, jadi di sini tuh sekitarnya kayu ya. Di sini sekitarnya kayu, di gimana di sini ya. Nah, si 1, 2, 3, 4. Dimana seperti ini, jadi biar aman ya, biar enak nih, lumayan bagus. Oke, di bagian sini kayunya masih tinggal sedikit lagi.
Oke, mantap. Dan di sini mantap, sudah lumayan. Kita gali lagi nih. Oh, ini udah mau malam nih. Udah mau malam nih. Waduh, tapi untung aja di sini nggak ada mob ya. Nggak ada mob, jadi dia mobnya tuh di fase underground, setahu saya ya, di fase underground. Dan oke, ini dapat. Oh, dapat sapi, mantap. Ada sapi, tapi ini saya pengennya tuh dapetin domba dulu untuk pin wool ya. Kita hancurin dirt ini, semoga dapat kayu. Oke, ini shovelnya malah hancur. Bentar nih, saya bakalan buat lagi. Kita buat seperti ini, satu seperti ini dan seperti ini. Oke, kita buat shovel lagi. Dan oke, ini udah malam aja nih, ini gelap banget ya, gelap banget nih, tolonglah ya. Nah, jadi ini aku matiin aja shadernya biar nggak gelap banget karena ini malam ya. Karena ini belum dapat apa tuh namanya tuh, dapat wool ya. Jadi ya udah, ini saya matiin aja shadernya. Nanti kalau udah pagi kembali baru saya pakai shader lagi. Ini dapat kayu lumayan banyak ini, dan oh, dapat ayam, mantap. Dapat ayam lagi. Dan oke, dapat chest lagi. Dan isinya, aduh, isinya cuma segini doang, tapi ya udah, dapat makanan satu doang. Bentar nih, saya mau hancurin dulu ini chestnya. Setelah itu kita pelebar lagi tempatnya. Nah, kita buat kayunya. Nah, aduh, malah dibuang lagi. Kita buat di pinggiran ini satu, di sini satu, di sini satu. Dan nah, kita bakalan pelebar yang bagian sini. Nah, di sini juga. Oke, mantap ya. Oke, dan di sekitar tanah ini mungkin saya bakalan ganti jadi ini. Nah, jadi kayu tadi kayaknya dapat kayu birch ya. Oh ya nih, dapat kayu birch sama kayu oak lagi. Kita ganti tuh di sini. Nah, oke, mantap. Nah, jadi udah hampir full kayu nih. Oke, yang di sini nih, bagian sini kita gantiin jadi kayu birch dulu untuk sementara. Kita pasang kayu birch di sini 1 2 3 4. Oke, di mana lagi? Nah, di sini. Mana shovelnya? Kita hancurin lagi. Oke, 1 2, satu lagi di sini. Dan oke, mantap ya. Jadi kita ini udah hampir full kayu, lumayan banget ya. Jadi oh ya, jadi kalau ada yang salah kalian komentar ya, kasih saran atau kritikan ya. Oke. Nah, ini kita hancurin ini dulu. Ini belum dapat binatang yang lain ya. Masih mereka bertiga doang. Dan ini aduh, awas Anda. Ini Anda menghalangi ya. Anda menghalangi. Kita hancurin dulu ini, dapat dirt-nya nih lumayan. Dan oke, dapat kayu. Jadi ini mungkin aku bakalan speed up aja ini karena ini saya bakalan farming sama nunggu sampai pagi. Oke, jadi kita bakal langsung ke speed up-nya. Oke, jadi akhirnya sudah pagi ya, dan ini beberapa binatang yang tadi ngespawn di sini. Nah, jadi udah aku pindahin dulu di sini sementara, ditutupi pakai dirt. Dan ini udah ada dua sapi, satu domba sama satu ayam. Jadi yang lebihnya itu ada yang udah jatuh, sama untuk jadi makanan saja. Waduh ya, tapi ngapa ini saya mau pindahin dulu ini si chest-chestnya dulu nih ke mungkin di sebelah sini aja, di pinggiran ini aja, biar apa tuh nggak menghalangi si tempat generate-nya blok ya. Bentar nih, saya mau pindahin dulu. Oke, ini lumayan banyak. Dan kita pindahin ke crafting table juga. Oh ya, ini saya lupa nih jadiin blok kayu. Mungkin kita pakai ini aja. Lah, ini kenapa ada di sini? Waduh. Oke, kita bakalan pakai di sini. Di sini tempat generate bloknya, kita pasang seperti ini. 1 2 3 4. Nah, ini biar nggak jatuh. Dan chest-nya tuh kita letakkan di mana ya? Mungkin di kita panjangin dulu sebentar di sekitar sini. Kita buat dulu blok kayunya. Nah, jadi di sini aja tempat untuk si ininya, tempat tahu chestnya dulu, karena ini nggak tahu mau tempat mana. Dan di sini udah saya pasang safe place.
kering untuk owak dulu ya. Ini nggak tahu kapan tumbuhnya, yang penting semoga aja bisa tumbuh. Ini kita pasang 1 2 1 2. Kok bisa kepisah gini ya? Saya nggak tahu nih, kalau kalian tahu kenapa bisa gini kalian komen ya. Nah ini udah seperti ini, kayaknya satunya hancur aja deh. Sini kita hancurin aja dulu di sini, karena ini kayaknya nggak enak kita lihat ya. Nah oke, kita pasang chestnya di sini, kita setelah itu pasang si crafting table-nya di sini. Nah sini satu, dan setelah itu pasang hiasan ya, pasang hiasan di sini satu, dan pasang bunganya. Dan oke, wis mantep ya, jadi makin segar ini. Dan mungkin saya bakalan cari-cari dulu nih blok-blok di sini, kita tambahin dulu, karena mungkin saya bakalan panjangin yang di sebelah sini dulu, lumayan ya, biar apa tuh tempat untuk nanam pohon juga ya. Mungkin kayaknya saplingnya si birds ya di sini, saplingnya si birds kita letakkan di situ. Oke, ini lumayan ada kayu ini. Nah dapat kayu birds lagi, tapi kita pakai kayu oak dulu untuk pelebar yang di bagian sana. Kita ambil dulu kayunya, mungkin segini saja kayunya, mungkin ada 9 oak log ya, lumayan. Ini kita buat kayu, mana dia di sini, kita pelebar dulu sini, mungkin berapa blok ya, dari berapa tuh di sini 1 2 3 1 2 3, berarti ada sekitar 3 blok ya nambahnya. Kita tambah 2 blok lagi sini, 1 2 1 2. Nah seperti ini, aduh ini malah salah lagi. Nah kita pasang lagi sini tempat untuk bird saplingnya ya, tempat tumbuh si pohon birdsnya. Kita sedikit lagi, dan oke mantep, kita pasang dirt lagi di sini. Pasang dirtnya di sini, kita kasih jarak aja ya, kita kasih jarak aja dulu, semoga aja bisa tumbuh. 1 2. Nah jadi mantep, ini mantep banget ya. Ini kita jadiin full birdsnya nih bagian ini, karena biar cocok aja warnanya. Kita hancurin dulu. Oke lumayan, di sini ada kayu birdsnya nih, sisa nih mana dia nih di sini, 1 2 3. Kita ganti di sini juga 2 lagi nih, pas banget 1 2. Nah jadi ini sudah lumayan. Nah jadi ini kayaknya kita buat semacam fence gate ya, apa nih namanya sih ini ya, si birds fence ini, pagar. Jadi kita butuh ada sekitar 3 4 5 6 7 8, jadi kita butuh 8 ya. Jadi saya farming dulu kayu. Oke jadi ini udah lumayan banyak kayunya, ada birds plank sama oak planknya udah lumayan banyak, kita tambahin lagi. Nah jadi kita bakalan buat pagar ini, namanya fence ya. Kita butuh stick itu sekitar berapa ya, ini lumayan banyak sih, lumayan banyak. Kita buat lagi. Oke kita buat pagar 3 6 dan 9. Oke ini beda warna sih, beda warna, tapi ngapa. Kita pasang di sini 1 2 3 4, kita hancurin lagi di sini, alah malah rusak kan. Oke dan oke lumayan ini. Nah jadi kita hancurin yang di sini aja dulu, pakai ini aja. Nah di sini kita hancurin saja. Nah seperti ini, kita hancurin di sini juga, di sini juga. Nah jadi kita sisain satu untuk kita masuk ya, kita masuk. Oke kita pasang 1 2, dan oke ini sudah lumayan. Dan oh udah pada tumbuh pohonnya. Oke lumayan, jadi tinggi cuma tinggal satu doang, kayaknya ini nanti bakalan tumbuh ya, bakalan tumbuh sendiri. Dan oke jadi kayaknya untuk episode pertama one block ini kayaknya kita udahan ya, karena ini udah lumayan, udah kita luasin ini tempat ininya juga. Dan kita udah dapet beberapa hewan di sini ya, ada 2 sapi, 1 domba, dan 1 ayam. Oke okay, untuk one block survival episode 1 kali ini kita udahan ya. Jadi thank you banget yang udah tonton video ini sampai habis. Jadi sorry banget kalau suara saya itu lumayan pelan, karena ini udah malam saya record video ini. Ya jadi ya mohon maaf. Oke okay? Kalau misalkan saya ada salah di episode kali ini, jadi kalian komentar ya, kasih saran dan kritikan. Oke okay? Dan sekian untuk di video kali ini, dan sampai jumpa di next video. See you next time and bye-bye semuanya. Bye-bye.